Pengerjaan Jalan Pantura Brebes dikepuk jelang Natal dan Tahun Baru. Ditargetkan pengerjaan jalan tersebut selesai pada H-5 perayaan Natal. Perbaikan jalan dilakukan di Jalan Pantura ruas Kecamatan Tanjung hingga Losari Kabupaten Brebes di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ini. Di ruas Jalan Pantura ini, perbaikan berupa peningkatan badan jalan dari aspal menjadi konstruksi beton sepanjang 420 meter. Pelaksanaan perbaikan peningkatan Jalan Pantura di ruas Tanjung Longsari, Kabupaten Brebes, Heri Wibowo menyebut perbaikan untuk keamanan atau kelancaran kendaraan musim libur Nataru rampung 20 Desember mendatang. Selain di ruas Tanjung Losari, perbaikan jalan Pantura lainnya yakni di perbatasan Pemalang Tegal. Sedangkan ke arah baratnya sampai di Losari Kabupaten Brebes yang merupakan perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Sedangkan perbaikan selanjutnya akan dilakukan arah Semarang. Peningkatan jalan dari aspal digantikan untuk konstruksi beton, Pak. Untuk panjang di sini 420 meter. Untuk target pengamanan Nataru sementara untuk di daerah Tanjung sama Losari, Pak, terutama untuk jalur menuju ke akses Jakarta. Untuk di sini 420, kalau di sana itu 280, tepat di perempatan Losari. Diharapkan dengan selesainya perbaikan atau peningkatan jalan Pantura di ruas jalan Pantura Tanjung Losari Brebes Jawa Tengah ini, arus mudik dan balik kendaraan libur Nataru lancar dan aman. Agus Supramono, Semarang TV.